Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Badaksel. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Ini ada Oppo F1F. Sudah kita bongkar backdoornya. Posisinya ini kasusnya restart ulang. Tampil Oppo mati hidup. Ini Oppo F1F RAM 3/32. Lumayan ini RAM-nya. Simak sampai selesai, kita bongkar. Ini bagian penutup besi pelindung soket. Kita buka soket baterainya. Dan ini kabel antenanya juga kita lepas. Kita buka bautnya. Ini apa yang terjadi? Kita akan cek bagian jalur fleksibel tombol power dulu sebelum melangkah ke yang lain. Oke, kita buka ini. Kita lepas baterainya. Ini kayaknya ini belum pernah dibongkar ini baterainya. Rekat sekali. Masih bawaannya baterainya. Oke, kita buka ini soket LCD, soket fleksibel mainboardnya. Kita angkat mesinnya. Jangan lupa yang baru melihat channel Badaksel, tolong sambil ditekan subscribe-nya. Semoga dapat pahala mendukung channel Badaksel, upload video-video yang bermanfaat setiap hari. Ini dia tombol on off nya kita akan cek menggunakan apometer apakah normal atau short. Sekali lagi, wow, ini kelihatannya ini short tombolnya, ini tombol switchnya. Oke, kita akan mengganti dengan yang baru. Ini dia sudah kita siapkan. Kita lepas dulu ini bawaan tombol powernya atau tombol on off. Ini masih bawaannya, ini wajar kalau rusak, ini belum pernah diganti. Termasuk handphone yang handal, ini handphone fenomenal sekali ini. Oke, sudah kita lepas. Kita klik dulu nih bekas sisa-sisa double tip. Kemudian kita akan mengganti yang baru. Ini dia, kita buka dulu, ini masih plastikan. Ini ada double tipnya, ini kertas pelindung double tip, kita lepas dulu. Kecil sekali ini. Hati-hati. Oke, kita pasang. Kita bantu menggunakan pinset. Ini sudah dipastikan bagian tombol powernya konslet sehingga menyebabkan handphone tidak masuk aplikasi.
restart terus, mati hidup, mati hidup. Kita pasang kembali nih mesinnya ini. Semoga tidak ada masalah yang lain. Kita pasang nih kamera belakang ini, soket kamera. Kemudian soket LCD. Lalu ini fleksibel mainboard yang menuju ke bawah. Kabel antena. Sekalian kita baut ini. Oh, dipasang baterai dulu ini. Kita tes pasang baterai. Lalu ini di kita baut bagian tombol power. Oke, kita hidupkan. Kita tekan tombol power, mudah-mudahan jos. Sudah hidup ini. Kita percepat durasinya. Alhamdulillah, ini masuk menu aplikasi. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.